Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bareng gue Trisna. Oke, seperti biasa di video kali ini kita akan unboxing. Hari ini gue kedatangan satu paket gue guys. Kita akan unboxing bareng-bareng. Ini dia paketnya, ya. Ini nggak terlalu besar. Ini ukurannya kecil ya guys. Gue baru datang paket ini kemarin. Oke, ini merupakan salah satu apa ya? Aksesoris kit bass action figure 1/6 scale. Ini merupakan salah satu karakter dari Marvel guys. Ini head sculpt dari Iron Man. Tony Stark. Oke, kita lihat detailnya kayak gimana. Ini gue PO udah hampir mau 2 bulan ya gue PO. Ini buatan Max Not Studio. Oke, kita cek bareng-bareng aja guys. Kita unboxing bareng-bareng. Oke guys, gue penasaran banget sama head sculptnya. Ini bukan merupakan license ya guys. Ini merupakan third party. Kita buka. Oke, ini dia. Ini kita buang aja lah. Oke, gue udah gak sabar nih. Kayaknya oke banget. Gue beli ini di salah satu seller terkenal di Jakarta, gengs. Ya, seller ini udah gak asing lagi. Gue PO di Koko Heldak. Ya guys, kalian bisa cek Instagramnya @heldak. Di situ kalian bisa PO barang-barang kayak Hot Toys, terus statue dan lain-lain. Kalian bisa cek aja langsung Instagramnya. Nah, ini dia guys. Max Not Studio M, di sini tulisannya M001. Ini kayaknya merupakan produk pertamanya Max Not Studio. Dia membuat satu head sculpt produksi secara banyak. Ini boxnya simple, ini besi, nggak ada tulisan-tulisan lain sih. Boxnya simple, warna silver, gengs. Oke, kita lihat detail aja bareng-bareng ya. Sambil menunggu Hot Toys yang endgame-nya keluar, kita unboxing ini dulu lah ya. Nah, ini head sculpt ini merupakan salah satu head sculpt yang paling keren menurut gue ya. Oke, ini dia gengs. Kita buka bareng-bareng. Wow. Oke, overall nggak dapat yang lain-lain ya. Kita cuma dapat itu aja sih. Nggak ada pernak-pernik yang macam-macam ya. Nggak ada. Kita cuma dapat head sculptnya doang. Oke, ini dia gengs. Beh. Cuma dibungkus plastik doang. Kita buka bareng-bareng. Kita lihat detailnya. Oh my god. Gila. Ish, anjir keren banget coy. Ini sumpah nih Tony Stark banget. Kalau kalian bisa lihat detailnya itu, di sini tuh ada kayak apa ya? Efek-efek air, keringat. Ini nyata banget. Gokil sih. Anjir nih mirip banget sama Robert Downey Jr. Sumpah I love you 3000 deh, Mr. Tony Stark. I broke it. Ini kita lihat di sini ada darah-darahnya ya. Di sini ada damage-nya, si luka-lukanya si Tony Stark waktu battle ngelawan Thanos. Anjrit matanya, lihat dong, nyala banget guys, gokil kiri kanan ekspresinya. Coba kalian lihat ininya nih, brewoknya, terus tekstur brewok pipinya nih kelihatan banget ya, keren. Kumisnya Tony Stark. Oke, di sini ada battle damage-nya juga. Overall rambutnya cakep banget, warnanya mirip kayak di movie-nya, udah mulai agak-agak pirang. Ini kuping bagian sampingnya, gila guys, ini gokil sih, ini mirip banget, keren, sumpah. Gua nggak ngerti lagi bilang apa, ini perfect. Oh, sekadar info guys, ini gua PO 2 bulan yang lalu. Ini harga PO-nya itu kurang lebih hampir 1 juta ya guys ya, 900 ribuan. Sekarang kalau kalian mau beli ready-nya juga sudah tersedia. Kalian bisa kontak Bro Heldak, dia jual ready. Kalian cek aja di Instagramnya, kalian kontak aja dia. Kayaknya sih masih ada. Kalau yang kayak gini ya guys, gila ini. Anjrit nih, lihat dong tekstur-tekstur keringatnya ini. Basah-basahnya ini, aduh gokil. Ini kayaknya salah satu scene-nya itu pas dia lagi mau snapping ya. Dia udah mau snap dengan power stone di tangannya, di gauntletnya. Akhirnya dia menjentikan jarinya sendiri sambil berkata, I am Iron Man. Gila gokil, ini scene-nya keren parah. Ini gue sengaja PO guys, gue sengaja PO beli, ini gokil keren banget. Gue rencana bakal, kebetulan gue udah PO 1/6 scale-nya Hot Toys Iron Man Mark 85 Avengers Endgame. Dan gue rencana mau pasang head sculpt ini ya guys. Gue bakal pajang si Iron Man-nya itu terusnya pakai head sculpt yang ini. Dan ini gila, juara banget ini yang bikin. Gue gak nyesel PO-nya ya guys. Ini
Wih, sumpah keren nih. Ini real banget sih ekspresinya men, hidungnya, mulutnya, giginya. Anjrit, nyata banget hidup. Rambutnya gokil, keren banget. Ih, gue gak sabar lah. Ini kebetulan berhubung gue gak punya hot toys Iron Man guys, jadi gue gak bisa masang di badannya Iron Man. Karena kebetulan gue udah punya Iron Man Mark 50 kemarin, udah gue jual. Belum sempat gue buka, jadi gue jual. Karena gue buat nebus si Iron Man Mark 85 guys. Gue gak sabar banget nunggu, nanti mudah-mudahan cepet banget rilisnya nyampe di Indo ya. Aduh, ini keren banget. Ini masterpiece banget coy. Buat kalian yang fans Iron Man, Tony Stark, ini kalian wajib punya. Ini udah, aduh, gue gak bisa berkata-kata, ini perfect lah pokoknya. Nice. Oke guys, paling gitu aja ya review kita kali ini, unboxingnya. Unboxing kali ini videonya singkat banget, karena gue kebetulan dapat part kecil kayak gini lagi ya. Ini keren banget. Ini salah satu masterpiece ya menurut gue. Yang Hot Toys kalah sih, yang punya Hot Toys kalah. Ini gokil banget, realistis banget ini. Gue bakal pakai di badannya Iron Man Mark 85 Avengers Endgame. Pasti keren banget coy. Oke, paling cukup sekian ya guys, review singkat kali ini. Ini merupakan 1/6 scale head sculpt dari Tony Stark buatan Max Not Studio. Perfect banget, gue gak bisa berkata-kata, ini sempurna. Buat kalian yang fansnya itu wajib punya. Oke, bagi kalian yang suka dengan video ini, silahkan like, kemudian di komen dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe buat kalian yang belum subscribe channel gue, karena gue akan selalu update video-video menarik buat kalian semua. Jangan lupa nyalakan loncengnya, biar kalian gak ketinggalan notifikasi ketika gue upload video-video yang baru. Oke, gue Trisna, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye. I am Iron Man.